puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana malam ini kita masih diberi kesempatan dan alhamdulillah tidak mati lampu malam ini. Tiga Juli, pemain dari HIPMI Aceh Cup 2023 yang akan trial di Besar Raja. Satu dari PSKD Kaju, Egy Afrian. Fitian, Zahran, Reza Muhammad, Kiber. Kedua, dari klub Al-Faraki, ada Musliadi Eku, Mursalin. Yang ketiga dari Karya Utama, ada Farhan, Fadil Rajab, Rival. Yang keempat dari Rimung Manu, ada Afdalur Basar. Yang kelima dari Sidik FC, ada Muhar, Andi India, TM Reza. Yang keenam dari PS Lambu, ada Amirul Fajar. Ketujuh dari Indah Galeri, ada Zikri Ferdiansyah, Daniel Fonseca. Delapan dari Pelor, ada Harwalis. 9 dari 13 FC Aceh Selatan, ada Gifar, Ifki Mukarami, Perda Rahman. 10 dari Ramos Mutiara, ada Nasir Alaba. 11 dari Persati Tibang, ada Muhammad Fadli dan M. Arjun. 12 dari Putra Blang, yang malam ini sama-sama kita saksikan, ada Muhammad Maulizar, Syahrul Akbar, Sabirin Idi, Amil Mukminin. 13 dari Bomham, Junardi Putra Agara. 14 dari Tiger FC Ahmad Lembeng, ada Martunis. 15 dari HIPMI Aceh, ada M. Revan Kadhafi, Rahmat Kopral, Chandra Rahman. Nah, nama-nama yang kita panggil untuk mengikuti seleksi. Selain itu, saya berharap semua pemain yang musim lalu sudah bermain di Liga Profesional untuk kembali memperkuat Persiraja, menyo yang kau likut abi pempeng ke galio padu mi abi. Cocok. Fari Abu Dhabi, Alvin Nasution, Yasfani Torres dan yang lainnya. Tentu saja Julfiandi, kami mengharap kehadiran pada malam hari ini, dan sudah sangat layaknya manajer Persiraja saya umumkan juga pada malam hari ini. Manajer Persiraja akan kita berikan kepercayaan kepada Ketua HIPMI Sekayus Didong. Wakil Presiden ada Bos Yudi. Semua, ya. Ini tidak ada lagi yang tidak mencintai Persiraja. Semua kita sepakat dan saya siap mendatangkan pelatih yang spesialis mempromosikan tim dari Liga 2 ke Liga 1. Insya Allah kita sudah kontrak sama dia. Tentu saja Persiraja juga siap mendatangkan berapapun kuota pemain asing yang diberikan oleh PSSI.
Tidak ada batasnya. Untuk pemain lokal atau pemain Aceh, kita beri porsi sebanyak-banyaknya. 80% kita percaya kepada Putra Aceh. Terima kasih. Mungkin ini yang saya sampaikan. Tentu saja, saya lihat antusias penonton malam-malam hari ini. Kembali gelora, gila bola saya itu muncul pada malam hari ini. Terima kasih. Saya Tiri Wabillahi Taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.